Lutim Terkini TV, terdepan mengabarkan. Dari Malili, Kabupaten Luwu Timur, dilaporkan. Hari pertama sekolah, Senin 17 Juli 2017 hari ini, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, BKPSDM Luwu Timur, menggelar inspeksi mendadak sidak ke sejumlah sekolah. BKPSDM Luwu Timur mengecek kehadiran para guru, pegawai, upajasa, dan lainnya. BKPSDM Luwu Timur ingin memastikan kedisiplinan para pegawai, khususnya guru-guru di sekolah, di hari pertama sekolah. Untuk kami, siang hari ini tim sidak dua kecamatan, Angkona dan Malili, membagi di tiga tim. Jadi ada tiga tim, itu satu tim untuk wilayah Angkona, satu tim wilayah Pusuk sampai dengan Lakawali, dan kami satu tim yang wilayah Malili sampai dengan Lampia. Dan jika ditemukan masih ada pegawai yang tak masuk, maka akan dipanggil untuk dimintai keterangan dan diberikan sanksi sesuai pelanggaran yang dilakukan. BKPSDM Luwu Timur mengungkapkan kesyukurannya atas kedisiplinan pegawai di sekolah dan tidak lalai dalam melaksanakan tanggung jawab. Memang ada ditemukan yang belum masuk hari ini, yaitu dalam kondisi sakit dan juga cuti, baik itu cuti bersalin maupun cuti tahunan. Dan apabila dari hasil penemuan nanti, baik dari tim kami maupun rekan-rekan kami atau anggota saya di tempat lain maupun di kabupaten, di kecamatan lain se-Kabupaten Luwu Timur, ada yang ditemukan tanpa keterangan atau sama sekali itu tidak diketahui keberadaannya, itu yang akan kami rekap lalu dicatat dan dilakukan evaluasi mendalam. Pemerintah daerah Luwu Timur melalui BKPSDM mengapresiasi para guru, pegawai, dan staf di sekolah yang tidak menambah libur di luar ketentuan. Dari Malili, Kabupaten Luwu Timur, Rival Jupri, Lutim Terkini TV melaporkan. Lutim Terkini TV, terdepan mengabarkan.